Inilah bedanya antara Car Free Day di Jepang dan di Indonesia. Di Jepang Car Free Day mulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Kalau di Indonesia itu dari jam 6 pagi hingga jam 12 saja. Jadi waktu yang cukup panjang. Harinya sama, tetap hari Minggu dia melakukan Car Free Day ini dengan jarak yang cukup jauh, cukup panjang. Ini sangat luar biasa ya. Dan kita bisa lihat di sini juga banyak orang berjalan di sini, mereka belanja, mereka melakukan aktivitas segala sesuatunya. Bersama keluarga atau bersama teman. Ini sangat sangat luar biasa.